Tumben banget panas hari ini. Mau hujan apa kali ya? Aduh, kok foto bisa jatuh sendiri sih? Padahal nggak ada angin. Aneh. Jejak tapak kaki siapa itu? Aneh. Sendiri. Nggak ada orang. Apa ini bahasa-bahasa? Aku dikejar-kejar sama arwahnya Nisa. Nggak tahu malu ya. Kemarin kamu marah-marahin saya. Sekarang minta tolong. Bener-bener stress woman. Oh my God. Astagfirullahaladzim, Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Ente tenang. Insya Allah gak ada apa-apa lagi. Silahkan sekarang ente masuk ke dalam bar. Aduh, gak ngejaran. Aduh, mana sepilih gak ada. Puter balik. Cepat puter balik. Iya.
Dia pasti mau nunjukin sesuatu. Yuk. Bisa berhenti di sini. Ya. Berarti benar, Bro. Yang ngebunuh Nisa itu kalau bukan Pak Guntur ya Bu Ratu. Karena apa? Nisa mengarahkan kita ke sini, ya kan? Oke. Okay. Kalau emang gitu, kita serahin mereka ke kantor polisi. Set. Pak Guntur. Ah. Kalian datang mau urusan sewa angkot? Jangan malam ini ya, saya ngantuk. Besok aja. Pak Guntur, arwahnya Nisa mengarahkan kita ke sini. Dan berarti, kalau bukan Pak Guntur, Bu Ratu pembunuhnya. Kamu jangan sembarangan, Udo. Kamu punya bukti nggak? Udah, diam. Mendingan jelasin ini semua kantor polisi, oke? Enggak. Ikut, Pak. Ayo, Pak. Enggak mau. Apa-apaan sih ini? Malam-malam ribut aja. Ini. Mereka nuduh saya dan kamu membunuh Nisa. Eh, mana buktinya kalau suami saya yang bunuh Nisa? Oke. Sekarang emang kita nggak ada bukti. Tapi Nisa itu dikabarkan meninggal setelah ibu menyebarkan video di grup warga. Berarti siapa lagi pembunuhnya? Kalau bukan Pak Guntur ya berarti Ibu Ratu. Gini aja tuh Bapak, Ibu. Mending teh Bapak sama Ibu ikut mereka daripada nimbulin fitnah. Bapak sama Ibu teh ke kantor polisi, jelasin semuanya. Kalau memang teh nggak kebukti, kan bisa dilepasin atuh Bapak, Bu. Nah, saya setuju sama Asep. Ya ayo, siapa juga yang takut? Ayo polisi! Ayo! Thank you.